Berada di Ancol ya, kawasan rekreasi Ancol ya. Sekarang saya di Pantai Ancol ya. Ancol berada di Jakarta Utara. Halo guys, jangan lupa juga like, comment, share dan subscribe ya video ini, supaya saya semangat membuat video ya. Saya ke 2000 jam tayang. Dan sini juga ada gondola. Di sini juga ada yang jual minuman. Jadi jangan khawatir kehausan ya. Oke, mari kita ke sebelah kiri. Jam operasinya dari jam 6 sampai jam 21 malam ya, jam 9 malam. Ini ada peraturannya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun 3M atau 3M ya. Beginilah situasi Pantai Ancol. Ada kelapa ya, pohon kelapa. Dan ini ada ayunan buat anak-anak. Kali ini saya akan membawa kalian jalan-jalan santai ya. Sini juga ada bebek dayung. Angsa ya, angsa pedal ya, bukan bebek, salah kita. Swan pedal. Lopinya buka, tapi kita nggak melihat penjaganya ya. Oh, penjaganya di sana. Kapal patroli polisi atau Ancol ya. Soal ini namanya KM Jaya Ancol. Iya, polisi. Ada sirine ini ya. Ada lampu itunya. Lampu kayak polisi itu. Nah, beginilah ya situasi Pantai Ancol. Kurang terjaga ya. Tidak ada tempat sampah di perahu, kita simpan dulu di tas atau di plastik ya.
kali ini saya nge-review jujur ya. Nah, ini ada patung, patung apa ini? Kita lihat aja. Yang penting punya seni ya. Oh, ini Papua. Nah, di sini juga ada tempat permainan anak-anak. Nah, itu di depan kita yang warna hijau sama kuning merah. Nah, ini juga cocoknya sini pagi-pagi ya, biar sehat. Bisa melatih anak ya. Ini dari Lombok ya, Pak Paresean. Ya, dari Lombok. Tenggara Barat. Ada maskernya juga, guys. Ada sepi. Sini ada vending mesinnya. Kita bisa beli tanpa ketemu Mbak Sari atau Mas Anto ya. Kita langsung bayar aja situ. Sini dilarang mancing. Kita jalan-jalan aja guys ya. Hemat aja, hemat. Kenyang guys. Banyak juga ya kursinya di sini, tempat makan-makan bagi yang banyak isi dompetnya ya. Kita mah nggak usah makan, makan sekali aja sudah cukup ya. Sangat disayangkan di sini banyak sampah. Bahkan di sini ada tempat sampah ya. Kurang kepedulian terhadap lingkungan.
katanya. Nah ini guys, memang banyak juga yang mau ke sana. Ada lagu guys, udahlah kita nggak perlu mendengar itu, nanti kita kena copyright. Oke lah nyanyi aja sana, saya nggak peduli itu lagu apa. Oke, saya membuat suara gaduh biar jangan kedengaran suara lagunya ya. Nah itulah teman-teman kita yang lagi wisata naik perahu ya.